Hai guys, jadi kali ini aku mau unboxing lunchbox dari tempat kerja aku, yaitu Hanwha Qcells Malaysia yang memproduksi solar. Dan Wardan aku baru saja guys membagikan kayak lunchbox gitu, dan juga dia ada bagi kayak card gitu guys yang isinya nota pocket pribadi, mengingatkan kita akan kebersihan dari diri sendiri, yaitu sentiasa mematuhi SOP yang diberikan. Dan juga ada kebersihan dari hostel, yang rumah harus senantiasa bersih, dan juga pemakanan. Pemakanan ini kayak mengamalkan pemakanan yang seimbang, banyakkan pengambilan minum air, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dan juga kerohanian, melakukan senaman ringan seperti yoga, zumba, atau berjoging. Jadi itu kayak kita diwajibkan melakukan hal-hal ini guys. Dan ini guys kayak nota pocket pribadi yang senantiasa mengingatkan kita untuk selalu mematuhi SOP atas COVID-19 ini. Nah, kilang aku telah memberikan kayak lunchbox gitu yang stainless steel, yang dia tuh kayak gini, ada tempat untuk lauk, ada untuk buah, ada untuk sayur, dan untuk nasi. Jadi kami tuh semuanya telah diberikan lunchbox kayak gini. Jadi aku mau unboxing kayak gimana bentuknya di dalam itu. So, kita buka dulu guys. Wow, ada bacaan Qcells-nya. By the way, ini nama kilang aku ya guys. Kilang aku Hanwha Qcells Malaysia yang ada di Selangor atau yang ada di Cyberjaya. Ini masih dalam bubble wrap ya. Wow, ini itu Qcells. Kayak dia langsung tertampal gitu ya. Bukan stiker loh guys, dia udah lekat gitu. Sudah langsung lekat. Dan ini apa? Oh, dia langsung ada tersedia sendoknya guys. Jadi dia langsung buat, ada garpu, ada juga sendok, sendok makan. Ih, sendok makannya yang bukan kaleng-kaleng guys, yang bagus punya, yang tebal gitu. Dan juga ada sumpit juga guys. Ini dianjurkan untuk yang makai, yang kayak orang Cina-Cina gitu ya. Kalau kita itu orang Batak, makannya pakai sendok makan sama si garpu ini aja guys. Dan ini itu udah langsung satu paket, dan dia langsung ada tempatnya gitu loh, jadi cantik banget ya. Jadi kalau kita siap makan, kita langsung tutup aja ya kan guys. Dan sistem kita membukanya tuh kayak nggak usah risau takut tumpah, karena di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ini itu dia, ini tuh tempat nasi, tempat sayur, tempat lauk. Tapi kok di kotaknya ada 4 kotak, ada 4 lubang gitu ya. Dan mungkin ini untuk sayur, untuk lauk, dan untuk ini itu untuk nasi. Oh, stainless loh guys. Jadi bagus. Kuat. Dan kalau kita bawa sayur kayak yang berkuah-kuah gitu, nggak usah khawatir loh. Ini itu nggak akan tumpah karena dia ada tersedia 4 ceklekan gitu. 4 ceklekan. Hello. 1, 2, 3, 4. Seperti itu guys. Jadi kilang aku tuh selalu berbagi ya guys. Kayak berbagi. Kemarin itu dikasih bag. Aku masih ada bagnya. Dan juga dia ada kasih baju kayak Hanwha Qcells gitu, yang ada bacaannya satu jiwa gitu guys. Dan sekarang dia bagi ini kotak, kotak makan siang. Terima kasih Hanwha Qcells, semoga semakin berjaya dan juga semakin sering-sering kasih kami kayak gini. Jadi kalau kita udah habis kontrak gitu, jadi kalau kita bawa ini ada kenang-kenangan ya, kalau kita itu udah pernah kerja di Malaysia, yaitu kilang Hanwha Qcells gitu ya kan. Terima kasih Hanwha Qcells. Oh ya guys, terima kasih sudah menonton video ini. See you next video guys. Bye-bye.